Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengkaji kembali tentang tembang dolanan yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Gundul itu apa sih? Pacul itu apa sih? Lantas bagaimana makna dibalik tembang Gundul Pacul ini? Karena tembang ini konon pengarangnya disebut dengan pengarang anonim atau tidak bernama. Tetapi banyak yang bilang bahwa ini adalah dikaitkan dengan keberadaan dari Kanjeng Sunan Kalijogo di Demak. Tapi ada yang berkata bahwa tembang Gundul Pacul ini sebetulnya sudah beredar sejak tahun 1400-an. Itu. Nah, bagaimana tentang maknanya? Monggo kita kaji secara bersama-sama. Sedulurku sekalian, lagu Gundul-Gundul Pacul ini dapat dikategorikan sebagai lagu tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dari Tirto ID mengutip jurnal Fenomena, lagu dolanan Gundul-Gundul Pacul dalam pendidikan karakter anak dan ranah sosial karya Adi Suprayogi, folklor bersifat anonim, penyebarannya dilakukan secara lisan dan akhirnya menjadi milik bersama. Hal ini pula yang terjadi pada lagu Gundul Pacul. Tidak ada yang tahu pasti kapan lagu ini diciptakan, dan tidak ada catatan atau bukti autentik mengenai keberadaan lagu ini, karya dari siapa. Namun, menurut beberapa literasi, lagu Gundul-Gundul Pacul diperkirakan sudah ada sejak tahun 1400. Lagu ini juga dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo, salah satu ulama Wali Songo yang kerap melakukan dakwah lewat seni dan budaya. Hebatnya lagi sedulurku sekalian, setiap kalimat dalam lirik lagu Gundul-Gundul Pacul memiliki filosofi tersendiri sehingga menyeratkan pesan atau nasihat yang sangat positif. Berdasarkan jurnal Pemimpin Ideal dalam perspektif syair Gundul-Gundul Pacul karya M. Indra Saputra, makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul itu banyak sekali. Yang itu semua adalah nasihat atau pesan yang diberikan khusus kepada para pemimpin. Gundul Pacul. Gundul itu berarti kepala yang tanpa rambut. Pacul itu adalah alat atau senjata untuk bekerjanya para petani. Di sini diulang dua kali kata gundul-gundul dalam lagu
dolanan gundul-gundul pacul. Gundul itu berarti kepala tanpa rambut. Kepala bisa diartikan pemimpin. Pemimpin, nah, ada kepala kantor, ada kepala ini, ada kepala itu, kepala bidang, kepala kerja. Maka kepala ini berarti pemimpin. Tapi gundul, gundul itu tanpa rambut. Rambut itu adalah mahkota. Kalau pemimpin yang tanpa mahkota, itulah yang bisa kita tangkap sekilas arti dari gundul pacul. Jadi sedulurku sekalian, kita bisa menemukan makna gundul pacul. Gundul adalah kepala yang tanpa rambut. Artinya kepala yang tanpa mahkota. Ini bisa kita maknai sebagai kepala itu sebagai yang dihormati atau kehormatan tanpa mahkota. Berarti kehormatan yang tanpa mahkota. Lantas kita harus memiliki lagi kata pacul atau cangkul yang merupakan alat pertanian dan merupakan lambang rakyat kecil yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Maka kata pacul ini dalam falsafah Jawa kita temukan barang papat ojo sampai ucul. Empat yang tidak boleh terlepas atau ucul dari kita. Ini di sini ada mata untuk melihat kesulitan rakyat karena tadi pemimpin ya. Telinga untuk mendengar nasihat atau kritik yang membangun dari masyarakat. Hidung untuk mencium wangi kebaikan. Jadi jasa dari siapa saja jangan sampai terlupakan. Mulut untuk berucap keadilan. Apabila keempat hal tersebut lepas, maka kemuliaan seorang pemimpin akan lenyap. Sedangkan kata gemblelengan dapat diartikan sembrono, sombong, besar kepala, dan tidak serius dalam menggunakan kehormatannya. Nah, sedulurku sekalian, dengan demikian potongan lirik lagu gundul-gundul pacul gemblelengan ini bisa dimaknai seorang pemimpin bukanlah orang yang memakai mahkota, tetapi mereka yang membawa paculnya untuk mencangkul. Mencangkul ini berarti mengutamakan kesejahteraan rakyat jelata. Namun apabila seorang pemimpin telah kehilangan empat hal, pacul tadi ucul, tidak akan terbentuk sebuah kemuliaan. Maka ia menjadi orang yang congkak dan penuh kesombongan. Selanjutnya kita temukan istilah nyunggi wakul. Nyunggi-nyunggi wakul kul gemblelengan. Nyunggi wakul, nyunggi itu istilahnya adalah seseorang membawa barang di atas kepalanya. Wakul atau bakul merupakan lambang dari amanah rakyat. Nyunggi wakul atau membawa bakul di atas kepala dapat didefinisikan sebagai membawa atau menjunjung tinggi amanah rakyat tersebut. Namun di lirik lagu ini digambarkan bahwa seseorang yang diberi tanggung jawab untuk menjunjung amanah rakyat justru bersikap sombong atau gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Jadi yang membawa amanah rakyat itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkakan. Lalu apa yang terjadi? Wakuling-kling pang segane dadi sak latar. Wakuling-kling ya, segane dadi sak latar. Wakul ngelimpang atau bakul yang terjatuh merupakan lambang amanah rakyat yang terjatuh
Sedangkan segone dadi sak latar memiliki arti bahwa hasil yang selama ini diperoleh dikelumpuk-kelumpuk ne itu berantakan dan jadi sia-sia. Sego yang sudah jatuh tak mungkin bisa dimakan lagi. Paling bagiannya pitik dijakeri kan begitu. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa gundul-gundul pacul mengandung filosofi tentang seorang pemimpin yang harus bisa nyunggi amanah rakyat, nyunggi wakul tanpa gemblelengan. Tapi pemimpin tidak boleh sombong, sembrono atau main-main dengan amanah yang dititipkan rakyat kepadanya. Sedulurku sekalian, kita sudah mampu memahami bukan apa arti dan makna dari tembang gundul-gundul pacul ini. Semoga kita bisa memegang wasiat dari lagu gundul-gundul pacul ini. Kita eling bahwasanya kalau amanah itu kita sia-siakan, tidak kita kerjakan, maka ibaratnya adalah wakul ngelimpang segane dadi sakratan. Dadi tabunganmu, hasil jerih payahmu tidak akan mampu kita makan karena mau dicekeri pitik turut ratan. Sedulurku, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.